proyek pertama, saya sih berharap ekspektasi saya terbesar adalah film ini harus bagus. Film ini harus segala sesuatunya harus matang sehingga dinikmati semua penonton juga merasa puas dengan film ini. Dan harapan terbesar lagi menjadi salah satu horor yang setidaknya dibicarakan oleh penonton Indonesia. Bukan hanya horor yang setelah nonton selesai lupa. Harapan saya di film ini, saya selalu punya visi, misi. Kalau buat saya membuat sebuah film, selalu ada pesan yang saya sampaikan di film ini. Harapan saya adalah penonton film ini sadar bahwa apapun yang kalian setelah berurusan dengan setan, berurusan dengan iblis, bahwa selamanya kalian tidak akan bisa lepas dari situ. Kalian akan hati-hati dalam melangkah, dalam bertindak, dan berpikir bahwa tidak semuanya itu kita bisa dijadikan budak oleh materi. Ketika kalian menjadi budak materi, berarti itu kalian sudah menjadi budak iblis. Ini menjadi relate kepada penonton bahwa banyak hal yang harus dikerjakan, bukan hanya ujung-ujungnya uang, ujung-ujungnya materi, tapi hargai proses itu, hargai proses untuk mendapatkan semuanya, jauhi semua yang dilarang oleh Tuhan lah. Karena sekali kalian masuk ke dalam dunia hitam, dunia iblis, selamanya kalian tidak akan pernah bisa lepas dari sini. Gak muluk-muluk ya, sebenarnya saya berharap ya film ini bisa dinikmati banyak orang, yaitu dengan penonton yang bagus. Kita sebenarnya tidak mempunyai target yang signifikan, yang penting film ini bisa diterima, bisa disaksikan orang, pulang setelah nonton bercerita ke orang lain, terus nonton lagi, itu sih harapan kita. Kenapa harus nonton film Iblis dan Kandungan? Yang pasti, film ini tidak hanya menyodorkan film horor, tidak hanya menyodorkan hanya takut-takut saja, jumpscare yang membuat kalian kaget saja, tapi di film ini ada punya esensi, namanya adalah rasa keluarga, pesan kebersamaan keluarga, dan yang pasti keluarga adalah segala-galanya. Kenapa harus nonton film ini? Oke, satu, film ini penuh dengan hiburan. Kedua, film ini diperankan oleh Nafa Urbah. Nafa Urbah atau senior. Lalu ketiga, film ini film horor. Dan keempat, ini ada berbau dengan Jawa Barat. Lalu kemudian dekat dengan penonton. Jadi empat alasan itu adalah film ini salah satunya menjadi hiburan bagi para penonton, mendapatkan kedekatan emosional tentang horor kepada penonton, psikologi penonton juga mendapat. Jadi itu adalah alasan kenapa film ini harus ditonton. Karena bagus, satu. Kedua, ada message-nya di dalam film ini, positive message pastinya, dan pastinya serem banget, udah fix itu aja sih. Dan harus nonton kan ada gua. Dia pengen tahu dong. Nah, kan ada dua peran di sini. Jadi pas waktu kerasukan sama baiknya gitu. Jadi harus nonton. Mendukung perfilman Indonesia. Kenapa harus nonton film ini? Karena di film ini banyak sekali kejadian demi kejadian yang tidak disangka-sangka, yang semuanya kuncinya itu ada di endingnya. Jadi kamu harus tonton. Ini beda dari film horor yang lain. Ini benar-benar ada teka-teki silang. Udah benar-benar kayak main teka-teki silang deh. Nggak nyangka bakalan sama endingnya. Dan inilah tim para seniman art yang sedang melukis body painting di tangan dan di muka. Mani gelis pisan cina. Mau tahu hasilnya seperti apa guys? Mesti nonton filmnya guys. Gila, kita kerja keras guys. Apresiasi setinggi-tingginya guys untuk para kru, sutradara, pemain, dan seniman semuanya. Jangan lupa ya, nonton film IDK. Jangan lupa saksikan film Iblis dalam Kandungan. Saksikan film Iblis dalam Kandungan karena film ini menawarkan tontonan yang cukup mencekam dan berbeda dengan film-film horor yang lainnya. Harus nonton film IDK karena ceritanya bagus,
terus shot-shotnya keren. Jangan sampai gak nyaksiin, karena bakalan nyesel kalau gak nyaksiin, bener-bener keren banget. Coba diteliti dari awal sampai akhir, pesenannya oke banget. Supaya kita manusia, jangan punya sifat seperti setan. Ya, fisiknya manusia, oke? Nonton ya, ajak semua saudara, tetangga kasih tahu. Salah satu alternatif untuk hiburan maupun juga untuk referensi, bisa dikatakan pendidikan atau sebahagian kecil sejarah di Indonesia, tradisi di Indonesia yang bisa Anda tonton di bioskop-bioskop kesayangan Anda. Dari Hati Film, Iblis Dalam Kandungan, saya Ingrid Wijanarko, ditunggu. Jangan lupa untuk mendukung perfilman Indonesia dengan menonton film Iblis Dalam Kandungan. Thank you guys. Segera di bioskop kesayangan Anda. Di bioskop kesayangan Anda. Jangan lupa nonton. Tentunya di bioskop-bioskop kesayangan Anda. Jadi jangan lupa ya, saksikan Iblis Dalam Kandungan. Di bioskop-bioskop terdekat dengan kuburan, pasti lebih menakutkan. Di bioskop kesayangan Anda di seluruh Indonesia. Di bioskop kesayangan Anda. Jangan lupa tunggu tanggal tayangnya dan nikmati film produksi DHF Production. Jangan lupa nonton film Iblis Dalam Kandungan di bioskop segera. Sampai balik sana. Ke sana. Ke sana, ya, ke sana balik. Out. Kabur. Sini. Ya, kameran. Ya. Oke. Okay. Sip. Ini yang sebelum makan kamu benar-benar capek banget ya. Cuman. Ini terakhir buat Kanapa. Rap buat gue. Thank you. Ketemu ya. Oke, teman-teman, it's a rap. Bagaimana Atika bisa hamil? Bayinya sehat kok, Bu. Tapi Ibu harus hati-hati. Preeklamsia, darah tinggi Ibu bisa menghambat pasokan oksigen ke plasenta. Jika tidak ditangani dengan baik dan benar, bukan cuma janin Ibu saja yang berbahaya, tapi nyawa Ibu juga terancam.